Lalu Titan kameramen upgrade-nya pergi. Loh kok hilang? Banyak yang pakai roket tapi nggak mempan cuy. Baling-baling! Bambu! Parah! Puter-puter! Hey hey hey, halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan reaction Skibidi Toilet terbaru bersama Jadan, Clara, Johan, Nadifa, Blue Fire, Milan, halo. Muhammad, apa ya itu ya? Muhammad Yasir, Gipsy, Rip Bakso, Jeta, Bejes, Presnon, Yunime, gak bisa loncat, Clara, Vano Gamer, Mantare, lalu ada Ron, Aiful, Sasbotak, Carles, Rex, Marvel, Sultan, Zuidan, Dakasi Malaysia, Rafa, Ryan, dan lain-lain. Bang. Pokoknya rame cuy. Nanti Bang Hayo baru sapa lagi ya guys ya. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo udah nggak sabar ya guys ya. Pingin lihat episode terbaru Skibidi Toilet. Terutama episode Skibidi Toilet 58 cuy. By the way, Bang Hayo dari kemarin udah kena spoiler gitu ya guys ya. Katanya Titan Speaker Man itu udah sembuh. Tapi Bang Hayo nggak tahu, kayaknya di part 2 deh. Bener nggak ya? Ya udah, kalau gitu buat pemanasan, bagaimana kalau kita tonton episode part pertama dulu cuy. Kalau nggak salah di sini, Kapten Kameramen, our hero, meninggoy cuy. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita harus move on teman-teman. Karena dunia ini membutuhkan kita untuk menyemangati mereka. Parah. Oh iya guys, mohon supportnya ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Lalu share juga ke teman kalian teman-teman yang suka video Skibidi atau main Roblox. Teman-teman, di sini kita lihat ya. No no no. Lalu beamnya ditutup teman-teman dan kabum dari si Titan Speakerman upgrade teman-teman. Pakai seal dan seal itu kata mereka emang dari bangunan ya guys ya. Oke, di magnet teman-teman lalu dibanting. Berikutnya kena shockwave. Oh iya, Bang Hayo udah nggak tonton Skibidi Toilet sekitar beberapa hari teman-teman. Kayaknya beberapa hari, nggak sampai minggu. Mungkin sampai deh seminggu. Lalu di sini G-Man-nya bantuin si Titan Speakerman infected. Lalu our hero is coming. Oh iya, ada apa namanya? Ada teori juga yang bilang kalau our hero ini bawa bom di belakangnya. Cuma Bang Hayo kalau lihat itu kayak jetpack gitu guys. Tuh our hero meninggoy di sini. Sad ending di sini ya guys ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, udah kena spoiler. Rip. Oh iya, lebih tepatnya kata Gipsy sekarat cuy. Tunggu, Bang Hayo pingin lihat teman-teman. Apa yang terjadi? Oke, jadi dia di sini bantuin Titan Speakerman infected. Kepluk. Kocak. Lalu dia sekarat teman-teman di sini. Ini nih. Dan mereka fight. Dibakar cuy. Apa namanya? Armor beam-nya dibuka buat G-Man. Lalu yuk. What? Oke, dibanting lagi. Apa yang dibanting? Oh, rupanya Speakerman. Lu. Oh no. Hello. Oke. Ya ampun, tepok nyamuk cuy. Tapi kali ini tepok bakso botak. Dan ini mau infected itu ya guys ya, Titan Cameraman upgrade. Tapi nggak mampu. Oh no, di beam lagi. Lulu, wait, itu TV Woman. Oke. Dan apa yang terjadi? Wow. Jumannya ngamuk teman-teman. Itu mukanya lain. Dan di bawah situ ada apa tuh? Bang Hai nggak lihat. Kita tembak dan dia kabur. Wow. Halo. TV Woman, our hero sekarang. Our heroine, lebih tepatnya gitu ya. Dan di apa namanya? Dia selamatin si kameramen hero kita teman-teman, atau ninja kameramen atau kapten kameramen. Yo, nice. Sangat satisfying cuy. Akhirnya adiknya Titan kameramen kembali. Kita sebut aja adik ya guys ya. Dan dia bingung ya guys ya. Dia bingung. Dan mukanya agak sedih gitu teman-teman. Oke, dia terbang. Kayaknya balik ke markas kameramen ya. Supaya diperbaiki lagi mungkin. Keren-keren. Bang Hayo jadi agak penasaran. Wait. Kali ini good ending. Dan kata Albari, dia merasa bersalah.
Oh iya guys, dari komen Slayer, Bang mau kasih tahu episode 57 part 2 udah ada dan ada sedikit secret, yaitu saat Jimin mau tembak ke kiri ada kamera woman. Berarti yang tadi ya, sebelum Jimin-nya kabur cuy. Tapi kamera woman-nya itu nggak warna merah teman-teman, cuma warna biru kalau Bang Hayo nggak salah lihat. Ya udah kalau gitu kita coba play lagi teman-teman. Secretnya kalau Jimin itu aslinya toilet. Maksudnya? Ya emang toilet dari dulu kan. Oke, di beam di sini, widi-widi, nggak mempan sih. Ini defense-nya Titan kameramen upgrade gila ya guys ya. Nah, dia fly lalu tabrak si kamera speakerman-nya, dibanting lagi, kasihan cuy. Itu Titan speakerman-nya kayak samsak tinju. Soalnya nggak ada lawannya. Maksudnya nggak kuat melawan si Titan kameramen upgrade ini. Gila sih, tuh udah ditancap pisau 4 cuy, 4, tapi tetap aja nggak meninggoy. Nah, udah di beam lagi, tetap nggak tetap nggak tumbang. Ngeri. Oke, di sini dibantu sama TV Woman. No Brown kameramen, apa tuh nggak ngerti? Tuh kan teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Tuh, kamera woman-nya tuh nggak warna merah gitu guys, cuma warna putih. Ya nggak penting sih. Guys, Bang Hayo baru dapat info dari si Gipsy sama Fajar. Nih di sini ada kameramen set boy teman-teman yang ketimpuk. Yota juga bilang ini ya. Parah. Kenapa Bang Hayo ketawa cuy? Ini kan kameramennya malah meninggoy, kocak. Ya udah kalau gitu kita lihat lagi ya guys ya. Kita bakal lihat. Dia bukan meninggoy sih, tapi sekarat teman-teman. Semua kameramen yang masih utuh, maksudnya nggak yang masih ada badannya, itu kemungkinan bisa diperbaiki cuy. Yang ini cuy, dia tepuk ada shockwave anginnya. Lalu di sini parasitnya gede loh, tapi tetap aja nggak mampu. Dipenyet mukanya. Oke, mantep. Cannonnya nggak fungsi. TV Woman teleport. Hebat ya guys ya. Kenapa dari episode-episode yang lalu mereka nggak teleport ke belakang kayak gitu? Mungkin jarak pandang. Bang Hai juga kurang ngerti. Oke, ditembak sama kita. Lalu dia ketakutan guys. Bibirnya sampai aneh gitu. Kocak. Oke, parasitnya yang gede udah dikalahkan sama TV Woman. Tuh, dibantu. Dan di sini ada si Sad Boy. Alama, sedih. Dia sempat kayak gitu teman-teman. Tangannya kayak tolong gitu. Untung aja Titan kameramennya nggak salah injak ya guys ya. Kalau salah injak bukan jadi Sad Boy lagi, tapi kameramen geprek. Parah, nggak lucu ya guys ya kalau diubah kayak gitu ya. Bentar, ada Bang Titan kameramen injak Sad Boy. Oh ya? Parah, serius? Kacau, kata Fajar. Bang, ada Bang episode kayak gitu yang diedit sama orang. Ada, tak patut. Nah, jadi di sini dikasih thumbs up teman-teman. Mantap. Ya udah kalau gitu Bang Hayo pengin lihat skip di toilet 58. Dari kemarin banyak banget yang request sama Bang Hayo, "Bang, tonton lagi, reaction lagi skip di toilet." Ya udah kalau gitu Bang Hayo. Oke, tahan pakai kaki. Kasihan ada yang panjat pinang gitu, cuy. Nah, Basho-nya di upgrade ya, teman-teman ya. Jetpack juga tuh gila, dia punya api gede, cuy. Oke, Titan Speakerman yang ngamuk teman-teman gara-gara selama ini diinfected. Dan itu ada bangunan bangunan dari London guys, Big Ben kalau Bang Hayo nggak salah. Tuh, tunggu, ada secret cuy, secret agent ya. Ya udah kalau gitu Bang Hayo bakal putar lagi dah karena udah terlanjur lihat. Nah tuh teman-teman, wait, ah itu dia tuh, Dafu Boom kah ini? Hah, bukan, secret agent sama Dafu Boom beda ya guys ya. Bang Hayo baru tahu cuy. Ya udah kalau gitu kameramen panjat pinang lanjut lagi teman-teman. Oke, kali ini Bang Hayo nggak pos-pos lagi. Basso-nya macem-macem, kabum sekali, meninggoy. Secara nggak langsung Titan Speakerman itu dapat upgrade gratis dari Skibidi Toilet. Oke, banyak yang pakai roket tapi nggak mempan cuy. Baling-baling bambu. Parah, puter-puter. Tapi keren sih skillnya. Lanjut lagi. Lah, gak ada kerjaan cuy dia cuy. Lah, makan gaji buta Titan Cameraman upgrade. Oke, thumbs up. Guys, jangan lupa like video ini kalau nggak mau turun kayak tuh dia. Ya udah kalau gitu Bang Hayu pengen tonton lagi ah, penasaran cuy. Bang, kalau di short ada lagunya yang Everybody Want to Rule the World ya.
Nanti kita bakal cek ya. Ya ampun, kasihan. Lalu ada yang kepalanya lepas cuy. Oh iya guys, secretnya cuma yang tadi ya, yang secret agent. Bener nggak? Ya udah kalau gitu Bang Hayo bakal putar lagi. Oh iya teman-teman, Bang Hayo kayaknya nggak bisa tonton yang short ya, walaupun ada lagunya, karena biasanya ada copyright. Bener, makanya si Ida Hubungnya buatnya di short teman-teman, nggak berani di sini, itu alasannya. Oh iya sorry, Bang Hayo reaction-nya juga agak lama karena kemarin itu Bang Hayo pulang kampung ya guys ya, ada urusan dan sempatnya hari ini. Dan pas perjalanan Bang Hayo, Bang Hayo dihajar sama badai. Untung aja selamat cuy. Oke, di sini mereka diserang dan inilah skill baling-baling bambu Titan Speaker Man. Kocak, kocak. Helikopter, helikopter. Lalu ada yang bilang kuru-kuru. Parah, parah. Oke, Titan Cameraman upgrade-nya nggak kerja cuy. Dilibas habis sama Titan Speaker Man upgrade. Ngeri, ngeri, ngeri. Widih, widih. Epic moment. Bang, itu si secret agent-nya gerak. Bentar, Bang Hayo coba cari ya. Kita bakal lihat secret agent-nya gerak cuy. Selama ini kita nggak pernah lihat si secret agent ini bergerak ya teman-teman ya. Nah, dia pergi. Lalu Titan Cameraman upgrade-nya pergi. Loh, kok hilang? Dan apa yang terjadi ya guys ya? Kita bakal lihat bergerak kah teman-teman? Oh iya cuy, dia balikin badannya dan pergi ke arah sana. Bang. Nice teman-teman, nice. Ya udah kalau gitu Bang Hayo mau bahas teori-teori dari teman-teman. Bang new info, kalau yang di episode 52 pas you real enemy is bisa jadi adalah TV Man. Mengapa? Karena TV Man itu pengecut dan yang kita lihat di episode di mana TV Man nyinarin glasses black toilet tapi nggak mempan dan TV Man dan Big TV Man langsung kabur. Bukan yang ngelawan balik, malah kabur. Dan bisa jadi TV Man memiliki peluang mengkhianati yaitu 60%. Dan Bang, di episode 60-an, TV Man upgrade sepertinya akan muncul dan membantu Titan Cameraman. Loh, tunggu. Komennya kayaknya ada yang salah deh. Kok malah bantu? Harusnya jadi ngelawan Titan Cameraman kali ya? Bang Hayo kurang ngerti guys. Pokoknya gitu deh dari Arcana ya. Lalu lanjut lagi. Oh ini dari Ishat teman-teman. Kemarin dia kasih tahu juga ada secret. Cuma Bang Hayo udah lihat dulu. Oh tunggu, ada yang beda cuy. Toilet secret kedua ada tulisan yang di gedung saya lihat tertulis Brava Bag. Guys, Bang Hayo cari tulisan Brava Bag di Google. Yang muncul malah mobil-mobilan cuy. Lalu ada closet. Toilet dinding. What? Aneh cuy, jangan-jangan promosi toilet ya tadi ya. Nah kalau ini ide dari Jeta, tuh guys, Bang Hayo cari di Google Translate Brava Bag, itu tulisannya Inggris dan artinya keberanian kembali cuy. Mungkin buat Titan Speakerman update ya guys ya. Upgrade ya guys ya. Ya udah kalau gitu Bang Hayo mau cari tulisannya muncul di mana ya. Parah, di sini kameramennya dijadikan sate cuy. Pada ditusuk teman-teman. Dan Brava Bag-nya kayaknya sebelah kiri ya guys ya. Cuma Bang Hayo bakal cari momennya dulu. Sabar. Di mana ya kelihatannya ya? Oke, ada secret agent. Atuh teman-teman. Fabek. Loh, Ical. Itu tulisannya Fabeng. Bukan Bag ya. Ampun. Kocak tuh bocil. Aduh. Seharusnya Bang Hayo cari dulu di sini ya guys ya. Baru cari di Google. Tak patut. Tapi kita menemukan sesuatu yang aneh juga sih. Ada merek toilet Brava Bag. Udahlah, namanya juga research, wajar ya guys ya. Dan dia juga masih bocil teman-teman. Tulisan Brava-nya mana ya? Cuma Fabeng doang cuy. Dan itu wajar bener. Tunggu. Tuh. Nah ini dia Brava Bag, tempat simpan duit. Kata Sas Botak, si Icalnya udah berhasil scam tingkat nasional. Parah. Fajar, itu jam yang ada di London, Big Ben tuh, yang Bang Hai bilang. Nah, skill kuru-kurunya, Titan Cameraman upgrade. Mantep. Epic momennya di sini ya, guys, ya. Dan Titan Cameraman upgrade-nya bingung, mau ngapain? Tangannya gitu, cuy. Buka lebar-lebar tadi. Oke, thumbs up. Jangan lupa like dan subscribe, guys. Yowes, kalau gitu berikutnya Bang Hayo mau coba ya guys ya. Dari Saopi. Halo Bang Hayo, sekedar info. Sebenarnya kamera woman
itu udah ada dari episode 29 pas diserang sama Bleach Toilet. 29. Oke, mantep jiwa di sini teman-teman. Ini maksudnya kamera woman ini yang joget-joget. Ya ampun. Beda kayaknya ya guys ya. Yang kita lihat kemarin yang sniper itu bisa dibilang CEO kamera woman. Kalau yang ini mah pekerja kantorannya cuy. Dan kita bakal nostalgia sedikit teman-teman. Dimana glitchnya ngeri ya guys ya. Kenceng cuy. Waktu itu nggak ada yang bisa kalahin dia. Dan setelah dari episode ini glitch toiletnya nggak muncul. Cuma bentar doang tuh. Kita kena jump scare di sini. Cuma bentar doang. Lalu pada akhirnya dia dikalahin sama kamera woman. Nope. Yang mana ya? Lupa. Pokoknya yang kameramen jadi sad boy. Salah ya, itu harusnya TV woman cuy. Kalau kamera woman itu jadi sniper. Waktu episode apa ya Bang Hai, lupa teman-teman. Pokoknya bantuin kameramen waktu itu. Ya udah, kalau gitu apalagi cuy. Ya, episode 54 yang ada glitchnya. Lalu dari Nanda teman-teman. Penyedot WC itu udah ada dari episode 9. 9. Nah, ini teman-teman, Bang Hayo pengen lihat ya guys ya. Penyedot WC muncul. Tapi bisa aja itu cuma senjata, cuy. Nyit. By the way, Bang Hayo pas pulang kampung itu ada dua bocil yang puter lagu Skip di toilet, cuy. Dan mana? Loh, ampun. Mana ada cuy? Mana penyedot WC-nya? Lah, yang lari. Di gambar, ini bukan. Ini nggak ada penyedot WC-nya. Oh, ini pelanggar yang masih awal cuy. Kayak gini. Kok bajunya beda teman-teman? Yang belakang lari itu. Tapi bajunya beda ya guys ya. Dia malah kayak Gangnam Style gitu. Pakai kuda cuy. Dan kata siapa tadi? Kata Insi. Bang, coba cek di 40. Itu pertama kalinya dia bawa pelanggernya. Where are you? 40. Jadi ini ya, momen dimana kameramen itu jadi si pelangger cuy. Tuh, dia ambil penyedot WC-nya teman-teman. Dan di episode 39 ini, Big TV Man muncul. Oh iya guys, mohon supportnya ya. Bang Hayo kayaknya sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian ada teori, coba aja tuliskan di kolom komentar. Kira-kira nanti apakah episode 60 bakal jadi akhir ya guys ya? Bang Hayo kurang tahu karena Titan Speaker Man udah diselamatkan. Tinggal G-Man aja teman-teman yang belum meninggoy. Kata Johan bakal berakhir di episode 500. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bang Hayo selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Dadah! Bye-bye! Sub and like, Raya! Bye! Dadah!